Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman. Apa kabar semua? Semoga dimanapun sobat berada selalu dalam keadaan baik ya, dan kita semua selalu ditambahkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya, amin. Baik sobat sosial semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini atau info PKH terbaru hari ini, yaitu benar-benar mantap bonus akhir tahun uang tunai cair lagi 200.000 hingga 300.000 rupiah khusus KPM PKH yang sudah cair. Pencairan PKH tahap 4 2021 nya ada saldo masuk 200.000 hingga 300.000 rupiah di kartu KKS. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, dan berikan jempol like nya jika dirasa bermanfaat. Dan di akhir bulan Desember ini akan ada kejutan giveaway yang akan diumumkan pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 18 WIB. Siap-siap untuk 4 orang pemenang ini akan mendapatkan masing-masing 100.000 rupiah. Oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload dan jangan di skip-skip ya, supaya tidak ketinggalan informasinya. Dan nanti akan diundi dari yang memberikan komentar terbanyak dan juga video yang paling banyak jumlah like-nya. Oleh sebab itu berikan selalu jempol like-nya ya, dan jangan lupa sisipkan nomor HP atau WhatsApp-nya supaya bisa dihubungi untuk transfer hadiahnya. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Sobat YouTube semua, ada info PKH terbaru hari ini ataupun BPNT hari ini, bahwasanya hari ini sudah turun surat SP2D PKH termin ke-6. Nah, kabar bahagia ini khusus untuk KPM PKH yang sudah cair di pencairan PKH tahap 4 2021 nya karena bonus tambahan akhir tahun ini saldonya langsung masuk ke kartu keluarga sejahtera atau KKS masing-masing. Dan untuk KPM yang sudah masuk kategori ini, nah, terkait surat pencairan SP2D PKH termin ke-6 untuk KPM PKH yang sudah cair di pencairan PKH tahap 4 2021 nya dan ini merupakan suatu bonus tambahan akhir tahun. Nah, sebelum itu ada informasi pertama yang harus diketahui oleh semua KPM, khususnya untuk KPM PKH, untuk bantuan PKH, bahwasannya PKH tahap 4 2021 itu telah berakhir penyalurannya hingga termin kelima kemarin. Sehingga bagi KPM PKH yang belum cair hingga kini, hingga tanggal 31 Desember 2021 ini, ada kemungkinan tidak bisa cair di tahun 2021 ini. Sebab bisa jadi namanya dan nomor NIK-nya itu masih belum padan, belum punya BDT ID sehingga belum terdaftar di DTKS, sehingga namanya itu harus diusulkan ulang kembali. Nah, akan tetapi pada akhir tahun ini ada kejutan yang tidak terduga sebelumnya. Sebab ada bonus tambahan bagi para KPM PKH, ada saldo tambahan masuk ke kartu KKS-nya yang harus segera ditransaksikan sebelum tanggal 31 Desember 2021 ini, yaitu berupa uang tunai yang jumlahnya bervariasi sekitar 200.000 hingga 300.000 rupiah. Sebab sudah turun surat SP2D PKH termin ke-6 hari ini. Akan tetapi yang perlu KPM PKH pahami dulu adalah untuk pencairan termin ke-6 ini bukan pencairan PKH bagi KPM yang belum cair, tetapi bagi KPM PKH yang sudah cair bantuan PKH tahap 4 nya ini merupakan bonus tambahan akhir tahun yang saldonya itu langsung masuk ke rekening KKS masing-masing. Jadi alhamdulillah ya, KPM PKH dapat bonus lagi. Nah, untuk KPM PKH yang masuk kategori ini bisa menanyakan ke pendampingnya masing-masing apakah namanya itu masuk ke dalam surat SP2D termin ke-6 ini. Nah, kategori KPM PKH yang mendapatkan bantuan tambahan PKH dan BPNT atau bonus ini yaitu yang pertama, KPM PKH yang memiliki komponen ibu hamil. Yang kedua, KPM PKH yang memiliki komponen lansia di atas 70 tahun ke atas. Dan yang ketiga, yang mendapatkan bonus 200.000 hingga 300.000 rupiah ini adalah KPM PKH yang memiliki
komponen disabilitas berat. Nah, jadi bagi KPM yang sudah mempunyai kategori yang disebutkan tadi dan juga telah cair sebelumnya di pencairan PKH tahap 4 2021-nya, ini bisa menanyakan ke pendamping setempat apakah namanya masuk atau tidak ke dalam surat SP2D termin ke-6 ini. Sebab ada saldo tambahan dari pusat yaitu sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 hanya untuk satu bulan saja, yaitu untuk bulan Desember ini. Nah, semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.